Pemirsa, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyebut sudah menemukan titik terang terkait keberadaan badan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima saat berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mendapat informasi terkait keberadaan badan pesawat dari Kepala Badan SAR Nasional. Meski demikian, Basarnas masih membutuhkan waktu untuk memastikan titik tersebut adalah lokasi keberadaan badan pesawat Lion Air. Namun, Panglima TNI tidak memberitahu secara rinci jarak titik yang ditemukan dengan titik hilang kontak Lion Air. Panglima TNI juga akan menuju lokasi dengan Kepala Badan SAR Nasional dan juga Pangarmada 1 untuk meyakinkan kabar tersebut. Sebelum berangkat, Panglima meninjau serpihan pesawat dan juga barang-barang milik korban yang masih terkumpul di dermaga. Sampaikan oleh Kapasaras, tidak. Ya. Ya. Jadi kemungkinan itu yang diduga kuat adalah tempat fuselage yang kita cari. Karena kemungkinan besar korban masih ada di sana. Pak, kemungkinan black box ada di situ, Pak? Ah, itu nanti. Ya, kita ini dulu. Nanti secara resmi Kapasaras akan menyampaikan kalau sudah yakin. Untuk itu saya akan ke sana dengan Kapasaras, dengan Pangarmada 1, meyakinkan dan seluruh potensi SAR ya. Pak, boleh ikut nggak, Pak? Pak, boleh ikut nggak, Pak? Kami ada di sana. Ikut, Pak. Pak, ikut, Pak. Kemandu oleh Kapasaras. TNI, Polri, potensi semua mensupport kebutuhan dari Kapasaras. Saya bagian mensupport untuk itu karena saya memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Kapasaras. Ya, itu aja.